Oke guys, ini cara mengatasi gambar dobel atau ungu pada TV Samsung LCD. Kita lihat logonya, gambar magenta ungu. Trik untuk cut tidak mempan, akhirnya pakai cara seperti ini. Ya, pakai tantalum, trimpot tantalum. Ini untuk menaikkan dan menurunkan VGL-nya dan VGH-nya. Oke, sekarang kita coba untuk kita trim sambil lihat gambarnya. Sudah kelihatan kameranya. Oke teman-teman, kita trim ya, kita coba ya. Ya, gambar seperti apa? Nah, ini. Di sini kita lihat oke ya, oke-nya di sini. Ini kopi ini. Kita trim. Kalau kita naikkan gambar akan magenta ungu. Kita turunkan VGL-nya sampai minus 8. Terus kita turunkan, nah minus 8 ya, sampai minus 8 terlihat normal. Minus 8, minus 7, kita kasih minus 8 saja. Oke, kemudian kita lihat VGH nya ya. VGH nya 28 volt. VGH 28 kita coba naikkan sampai 29. Tidak masalah, kita turunkan lagi. Oh, kalau kita turunkan bermasalah. Kita turunkan 25 VGH-nya sampai 23, gambar jadi magenta. Oke, kita naikkan lagi. Kita naikkan sampai 28, normalnya 28 ya. Normalnya 28. Ya, 28. 8. Oke. Untuk menyambungnya ya, pakai trimpot tantalum ini, copotan dari step up step down, kita sambung ke ini. Jadi begini,
kaki yang kiri kita sambung ke 3,3 volt. Ke 3,3 volt. Nah, di sini. Ini 3,3 volt. Kemudian kaki yang kanan ke min, kaki yang kiri ke 3,3 volt, kaki yang plus, kaki yang tengahnya ini kita arahkan ke sebentar. Ini kameranya. Kita arahkan ke C berapa ini? Biar teman-teman tahu. Untuk stem VGL-nya ke CD58, ke CD58. CD58. Mana nih? Ah, ini CD58, kelihatan kan? CD58. Enggak ada yang megangin kamera, kawan. Sabar. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk VGL ke CD58 ya. Ini kaki tengahnya. Untuk seteman VGH-nya kita jumper ke berapa ini sebentar? CD24. Di C24 nya ini ya, di C24 untuk seteman. Nah, itu C24, itu kaki tengahnya. Jadi dua trim pot ini, satu seteman VGH, satu seteman VGL. Bila di-cut masih tidak mau normal, terpaksa kita pakai cara seperti ini ya. Kenapa saya menggunakan trim pot tantalum? Sebab sangat linear, kita stem sangat linear, jadi enggak konstan. Ini sudah running test, sudah terbukti oke ya, enggak ada kendala. Kadang kalau kita cut itu jarak berapa minggu balik lagi gambar topel. Ini rata-rata Samsung LCD yang lama, tipe ini. Nah, tipe ini Samsung tipe LA32E420E. Jadul, Samsung jadul. Lumayan gambarnya ya. Setelah kita coba trik seperti itu, ini buat teman-teman teknisi barangkali membutuhkan cara seperti itu. Saya selalu pakai seperti ini, utak-atik sendiri. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.